pengungkapan perkara pencurian kendaraan bersepeda yang dilakukan oleh jalan Polsek Sahur. Yang mana dalam hal ini Polsek Sahur bisa mengamankan 3 orang tersangka. 3 orang tersangka ini berawal dari laporan awal korban berdasarkan laporan polisi yang terjadi di bulan Oktober, TKP di kawasan parkiran Hostel Center Park Tagulu, yang mana berdasarkan laporan awal telah terjadi kehilangan 1 kendaraan bermotor berjenis Kawasaki. Dari laporan tersebut, rekan-rekan Opnal Polsek melakukan pengembangan dan akhirnya bisa berhasil mengungkap 3 orang pelaku. Yang mana dari 3 pelaku ini adalah 1 residivis yang baru keluar dengan kasus yang sama, kasus curang motor. Dari 1 pelaku yang kita amankan, pelaku utama atas nama Sadam, ya, atau inisial S, mendapat keterangan bahwa melaksanakan aksi yang telah dilakukan ini bersama 2 orang rekannya, yaitu inisial A atau Ari atau H, Ari Susanto, ada 3 orang, dan 3 orang tersebut dari hasil pengembangan akhirnya rekan-rekan Opsna bisa mengamankan lebih kurang hampir 40 kendaraan bermotor yang telah dilakukan pencurian oleh 3 orang tersebut. Dari hal tersebut, 3 orang tersebut akhirnya kita tetapkan sebagai tersangka dengan pasal yang kita tetapkan 363 ayat 2 dengan ancaman 9 tahun penjara. Silakan kalau ada yang ingin tanya. Dari hasil keterangan sementara, ini telah ada juga yang sudah sampai ke beberapa pulau, ya, melalui pelabuhan-pelabuhan tubus, ya, dan ini masih terus tahap pengembangan oleh Polsek. Pak, sebenarnya ini BB, apakah ada 480-nya, Pak? Terus apakah juga kita amankan? Ya, sementara masih kita kembangkan. Yang pasti dari 40 ini kita amankan ada di beberapa tempat yang mereka ada 44 barangnya yang masih tersimpan pada dalam surat meter. Kendaraan yang kita amankan dan kita akan rilis kembali daftar kendaraan yang ada yang berhasil kita ungkap, kemudian nanti akan kita ekspos kembali sehingga nanti masyarakat bisa melihat ataupun mungkin ada kendaraannya yang hilang dan bisa langsung mendatangi pihak
Polres ataupun Polsek setempat. Pak, satu lagi pertanyaan, apakah sudah ada yang lepas keluar dari Pulau Batam, Pak, untuk barang bukti ini, Pak? Hasil ya. Kejahatan mereka? Masih kita coba cek kembali. Karena ini sudah residivis ya, jadi sudah bermain panjang, yang pasti sudah ada yang keluar-keluar Kota Batam. Oke. Ya. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kempi. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.